Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita berharap apa yang akan kita laksanakan bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya berada di ini orang-orang menyebutnya gedung Lawang Satus. Jadi bukan Lawang Sewu tapi Lawang Satus. Adiknya Lawang Sewu. Ini berada di Kota Tegal, tepatnya di kawasan Taman Pancasila. Nah, itu Taman Pancasilanya di sebelah barat stasiun atau di sebelah timur alun-alun Kota Tegal. Ya, ini merupakan bangunan peninggalan Belanda, kalau nggak salah sudah masuk dalam kategori cagar budaya. Ini ada jam kuno atau jam Belanda, tapi nggak berfungsi ya, kayaknya nggak berfungsi. Iya, ini saya nggak bisa masuk karena kayaknya nggak diizinkan dan nggak boleh masuk, cukup dari luar aja. Ini kelihatannya masih megah banget, masih kokoh, cacatnya juga masih utuh, belum ada yang mengelupas. Kalau yang ini menara PDAM atau tulisannya itu Waterleiding. Waterleiding tuh ya itu bahasa Belanda ya, karena memang ini peninggalan Belanda, Waterleiding atau menara PDAM. Ini lokasinya masih di Jalan Pancasila Kota Tegal, jadi masih dalam satu kawasan Taman Pancasila. Jadi di sebelah baratnya Gedung Lawang Satus ke barat, nanti akan ketemu dengan Waterleiding. Ini sangat tinggi sekali, nggak tahu tingginya berapa, yang jelas ini masih kokoh banget, kelihatan tidak miring, tidak, ya benar-benar kokoh. Demikian yang dapat saya informasikan, yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi gambaran, bisa menjadi informasi dan pengetahuan baru bagi kita semua, dan semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like and subscribe and share. Thanks.